Untuk di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang yang lokasinya ada di Kabupaten Asahan, yang 19 itu adalah yang terakumulasi ya, data yang mulai dari bulan Mei ya, ada sekitar 19 orang tenaga medis kita dari hasil swab terpapar COVID. Dari yang 19 itu kondisi sekarang 6 sudah sembuh dan mereka sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula untuk mengadakan pelayanan kepada masyarakat untuk bekerja kembali di Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. Untuk saat ini rumah sakit sendiri apakah ada upaya-upaya lain? Kita walaupun tenaga medis kita sudah terpapar, ya kebijakan dari gugus tugas Kabupaten Asahan, rumah sakit tetap mengadakan pelayanan seperti sediakala. Karena apa? Masih memungkinkan untuk mengadakan pelayanan tidak dibuat lockdown karena untuk memenuhi yang terpapar tadi, tenaga medis yang terpapar tadi, gugus dalam hal ini ketua gugus tugas mengadakan kebijakan bahwa puskesmas, tenaga medis yang ada di puskesmas dan terutama wilayah kecamatannya yang masih zona hijau itu diperbantukan ke rumah sakit umum untuk menutup kekurangan tenaga medis yang terpapar COVID tadi. Jadi pelayanan tetap dilaksanakan.